Kita mulai. Kita mulai kali ini kita akan menggunakan langsung terisi. Oke, kita pilih witch dan barrier dulu. Tidak cukup. Lanjut lagi. Musuh memiliki karakter penyerang yang berbeda-beda. Bintang perlu untuk membeli Fiddle, membeli Fairy, ataupun naikin level. Tapi ini kalau mengalahkan musuh juga akan menambah XP-nya dan bisa naik level juga. Oke. Jangan pakai 2 sebelumnya.
ataupun skill yang perlu. Diperhatikan, jangan pakai peluru menguras lah, itu jangan dipakai. Kemudian kan reroll, jangan reroll dulu karena kalau naik level refresh rate-nya akan berubah. Kita lihat ya. Nah, tadinya 1% jadi 5%. Baru kita reroll. Peluru menguras shield HP jangan dipakai. Reroll. Peluru menguras shield HP jangan. Kita naikin levelnya. Oh, sudah mentok. Sekarang kita urutkan dari rarity yang besar. Bebas mau pakai tidol yang mana, tapi lebih bagus diurutkan saja. Oke, kalau sudah, kita mulai. Thank you.
Kalau sudah kita urutkan dari rarity yang besar, karena bagaimana ini disarankan di store, siapa tahu terbuka, dan begitu pula sebaliknya. Nah, tanda yang kayak terbalik ini menandakan level up. Kita pencet. Nah, makin berkurang biaya rerollnya. Sama seperti di Delta ini juga bisa dibuang. Tapi nanti ini juga bisa level up. Gimana caranya? Kita levelin dulu. Kita jual juga tidak baik dengan rarity apa lumayan. Jadi rarity berikan tadi untuk menjual kita. Oke, kenapa tidak beli hijau? Baru mengeras kita jadi jangan. Akan berkurang 10% dan jarak regenerasi musuh akan bertambah 10%. Sudah musuhnya berkurang, musuhnya makin jarang muncul. Oke. Kemudian kita urutkan dari rarity yang paling rendah. Karena ini level 2, kita lihat di sebelah kanan bawahnya, waktunya tampak mulia. Lanjut lagi. Ada
selesai.